بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أهل العلم وأهل الخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. امين امين يا رب العالمين. Para jemaah salat subuh Masjid Tawakkul Ibn Dari yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT bagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi panjang oleh Allah SWT sehingga kita dapat melakukan ibadah-ibadah kita. Jadi kita sudah sama-sama sholat subuh berjamaah. Sekarang kita melanjutkan menunaikan kewajiban kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah keberkahan kita. Insyaallah kita semua nanti di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga sekaligus mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi petanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas soal bagaimana belajar dari kehidupan para sahabat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas juga siapa itu sahabat. Sahabat adalah orang yang pernah suhbah bersama Rasulullah SAW dan meninggal dalam kondisi Islam. Apa itu suhbah? Suhbah itu berarti pernah berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW. Interaksinya berapa lama? Macam-macam pendapat. Ada bahkan yang sampai berpendapat bahwa hatta misalkan orang itu hanya melihat Rasulullah SAW tapi Rasul tidak melihat, tapi dia meninggal dalam kondisi Islam, dia tetap disebut sahabat. Atau Rasulullah SAW melihat orang itu tapi kondisinya dia masih bayi, katakan tentu saja tidak bisa mengenali Rasulullah SAW, dia tetap juga disebut sebagai sahabat. Meskipun nanti ada pendapat-pendapat yang lain yang menyebutkan bahwa sahabat itu harus ada waktu interaksi yang cukup sehingga dia bisa disebut sebagai sahabat karena suhbahnya, karena bergaul, berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kemudian dalam konteks suhbah inilah ya, para sahabat adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang istimewa. Kenapa dia istimewa? Kenapa dia dipilih? Dia bisa hidup bersama manusia paling mulia bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hidup, menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, menunaikan tugasnya sebagai Rasulullah, menunaikan kewajiban sebagai Nabiullah, dan juga nanti bagaimana beliau hidup bersama keluarganya. Ini yang juga penting sekali. Ya, para sahabat adalah saksi dari bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang oleh Aisyah digambarkan bagaimana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wujudnya, bentuknya, implementasi dari Al-Qur'an. Apa yang kita baca dari Al-Qur'an itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang direkam oleh para sahabat, yang dilihat oleh para sahabat. Maka kalau kita mengikuti definisi
atau menyimak definisi apa itu hadis. Hadis adalah ma udifa ila nabi qaulan wa fi'lan wa sifatan wa takriban. Apa saja, informasi apa saja yang disandarkan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu wujudnya berupa qaulan, ucapan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi'lan, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga disebut sebagai hadis. Itu artinya jangan sampai salah paham bahwa hadis itu hanya bentuknya sabda. Banyak hadis yang fi'li yang bentuknya adalah perilaku, tindakan, aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain yang itu adalah sifat. Ya, sifatan itu ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, deskripsi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling disukai, baju, warna baju, paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Detail sekali. Itu sifat, deskripsi tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga disebut sebagai hadis. Bahkan yang paling akhir dalam definisi itu mutakrirah, keputusan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa tertentu, dalam satu kegiatan tertentu, ya, dalam konteks peristiwa kejadian tertentu, itu juga disebut sebagai hadis. Dan informan hadis itu adalah para sahabat. Karenanya kita berhutang kepada para sahabat. Andai para sahabat tidak merekamkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, apa yang melekat pada diri Rasulullah SAW, andai para sahabat tidak melakukan itu, tentu saja kita semua tidak tahu tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat menceritakan, menginformasikan hal ihwal yang berhubungan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai para sahabat melakukan kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, ya, menyembunyikan kenikmatan bisa berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita semua tidak akan tahu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai para sahabat itu adalah bagian dari keimanan. Jangan sampai ikut-ikut, kalau ada orang yang mencaci, mengkritik para sahabat, jangan ikut-ikut. Dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mencintai sahabat, menghormati sahabat, memuliakan sahabat, itu adalah bagian dari keimanan. Siapa saja, bahwa ada konflik di antara para sahabat, ya, ya, konflik itu kita, ya, tidak bisa tutupi, tidak bisa kita ingkari. Tetapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Al-Ghazali misalkan pernah mengatakan, "Nahnu rijal wa hum rijal." Ya. Kalau selain untuk para sahabat, kata Imam Al-Ghazali, kita ini sama-sama manusia, sama-sama punya potensi benar, sama-sama punya potensi salah. Tapi untuk sahabat, kita sebaiknya, bahkan itu terkait dengan konflik para sahabat, ya. Misalkan Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah pernah terlibat konflik, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah pernah terlibat konflik, ya. Tawakkuf kita, kita tidak boleh dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh ikut-ikutan mengomentari, apalagi mengkritik, apalagi mencaci maki. Kenapa? Kata Al-Ghazali, dia mengatakan mereka itu sudah pasti masuk surga, sementara kita orang-orang yang belum pasti masuk surga. Kenapa Al-Ghazali mengatakan itu? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho apapun yang mereka lakukan. Wa radu anhu, dan mereka ridho, ya, terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah, itu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah.
Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk perang, wahwahulilakum, di Al-Quran disebutkan begitu. Ya, perintah perang itu adalah perintah yang berat sekali, bukan perintah yang sederhana. Ya, apalagi menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar daripada tentara umat Islam. Itu bukan perintah mudah. Mereka tahu kekuatannya dan mereka tahu kekuatan musuh. Ya, andai ya mereka tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW karena tidak percaya dengan diri Rasulullah SAW, andai ya, tentu mereka tidak akan berani. Tapi karena Rasulullah SAW, mereka tahu hari-harinya. Ya, Rasul tidak pernah mengatakan sesuatu tanpa ada bimbingan wahyu. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Rasul tidak pernah mengatakan sesuatu atas pertimbangan hawa nafsunya, tidak, keinginannya, obsesinya, ambisinya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Dan Rasul punya ciri yang kemudian beliau dipercaya oleh semua orang. Ini ciri penting yang kita perlu tanamkan ke anak-anak kita. Ya. Bahwa Rasulullah SAW dari kecil mempunyai sifat amanah. Dipercaya. Dipercaya itu prinsip. Kita bisa hidup di mana saja kalau kita bisa dipercaya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak bisa dipercaya, maka kita susah. Kita tidak punya reputasi, kita tidak punya kebaikan. Apapun yang kita punya, jabatan, kekayaan, ilmu, tapi ketika kita tidak dipercaya, selesai. Ya. Tapi ketika kita dipercaya, disitulah ya, teladan kita adalah Rasulullah SAW. Dan hal-hal yang seperti ini yang penting kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, bahwa teladani Rasulullah SAW. Ya. Karena dengan amanah, ya, Rasulullah SAW, semua yang dikatakan dipercaya oleh orang-orang sekeliling. Ini kita perlu mengkoreksi juga. Kalau kita oleh orang-orang sekeliling kita, istri kita, pasangan kita, suami kita, anak kita, cucu kita sudah tidak percaya kepada kita, itu artinya ada persoalan. Dan itu membuat banyak hal menjadi gagal, komunikasi menjadi gagal, nilai-nilai yang kita tanamkan menjadi gagal. Maka prinsip amanah itu penting. Karena amanah itulah ya, para sahabat ya, berani melakukan hal-hal besar. Ya, bahkan ketika diamanahi untuk melakukan futuhat, ya, pembebasan, perluasan wilayah dakwah ke Yaman, ke Syam, mengirimkan ya surat pesan kepada ya Raja Romawi, Raja Parsi. Sebetulnya kekuatan Rasulullah SAW itu di Madinah tidak sebesar Romawi, tidak sebesar Parsi. Tapi Rasulullah SAW berhasil mendidik, mencetak generasi para sahabat yang pemberani dan percaya diri. Ya. Dalam surat-suratnya itu luar biasa sekali Rasulullah SAW yang dikirimkan, kurirnya adalah para sahabat itu. Asrim taslam. Sebuah kekuatan kecil lalu kemudian ya berani menyampaikan sesuatu yang besar kepada penguasa, kepada raja yang lebih besar kekuasaannya, tapi dengan percaya diri. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW membawa pesan dari Rasulullah SAW, asli Islamlah, taslam maka akan selamat. Ya, ini kan diplomasi yang luar biasa, diplomasi yang sebetulnya agak keras, tapi disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui surat yang dibawa oleh para sahabat, yang sahabatnya itu punya kepercayaan diri yang luar biasa. Ketika kemudian sebagian sahabat dikirim ke Syam, dikirim ke Yaman, ya, yang kemudian menjadi dalam tanda petik kaki tangan ya Rasulullah SAW di wilayah yang agak jauh itu. Jauh pada waktu itu, kalau sekarang dekat. Ya. Jauh pada waktu itu, butuh perjalanan yang panjang. Ya. Rasulullah SAW berhasil mencetak orang-orang yang luar biasa dalam memimpin, ya, dalam menjalankan roda ya, kepemimpinan di wilayah
di Yaman misalkan, ya, Mu'adz bin Jabal, ya, dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menjadi gubernur di Yaman, ya, disukai oleh rakyat di sekitar itu. Ya. Meskipun pernah ada kejadian bahwa Mu'adz bin Jabal pernah ditegur oleh Rasulullah SAW karena mendapatkan laporan bahwa Mu'adz bin Jabal ini, ya, ngimami sholat maghrib dengan membaca surah Al-Baqarah. Sholat maghrib membaca surah Al-Baqarah, bisa dicoba di sini. Nanti siapa yang bertahan, siapa yang pulang duluan akan ketahuan. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan informasi itu bukannya senang. Malah ditegur oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Afattanun anta ya Mu'adz." Apakah kamu ini mau bikin huru-hara, bikin gara-gara? Orang baru masuk Islam, ya, kamu sudah berbani dengan beban yang berat. Yang penting juga untuk kita, ya, pengurus masjid, para imam, ya, kita harus paham kapan waktunya, ya, membaca surah ayat yang panjang, ya, kapan waktunya pendek-pendek. Di masjid-masjid yang menjadi perlintasan, maksudnya orang pulang kerja singgah di situ, menjadi persinggahan orang nanti sampai ke rumah. Bacalah surah-surah yang ya. Kan sekarang juga di kantor-kantor juga banyak masjid, banyak musola yang kemudian kita berjamaah di masjid atau musola kantor itu, kita harus paham betul kalau kita ditunjuk sebagai imam, ya, jangan lama-lama, ya. Apalagi di tengah-tengah waktu istirahat, butuh istirahat. Orang di kantor bisa sholat berjamaah itu sudah keren, luar biasa. Jangan kemudian diberi beban berlebih, ya, kelamaan nanti ketinggalan makan siangnya, ya. Nah, ini penting. Di mall, ya, di mall jangan lama-lama kalau ngimami. Orang di mall itu isi kepalanya itu adalah belanjaan, apalagi ibu-ibu, ya. Paling membahagiakan bagi ibu-ibu tawaf adalah tawaf di mall, mengelilingi mall, ya. Sa'i juga, sa'i, lari-lari kecil antara satu mall ke mall yang lain, itu juga bagian dari sesuatu yang menyenangkan. Maka dalam mengimami sholat ketika di mall, ya, ketika di rest area, jangan lama-lama. Nah, ini kita mengambil apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Rasulullah SAW, ya, memimpin dia menjadi gubernur dia, mengimami sholat dengan bacaan yang panjang ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka juga dalam konteks ini, ya, kalau ada orang yang baru masuk Islam, baru dekat dengan masjid, baru ikut majelis, mulai rutin mengikuti majelis, ya, jangan terlalu dibebani hal-hal yang berat. Ya. Ciptakan dulu, ya, perasaan nyaman, itu penting juga, nyaman. Artinya perlu pengkondisian. Kita semua sebagai manusia perlu pengkondisian, ya. Mari kita kembali ke pembahasan kita, ya. Para sahabat berhasil dididik oleh Rasulullah SAW melakukan hal-hal yang menjadi lompatan besar dalam hidupnya. Hijrah itu adalah lompatan besar dalam hidupnya. Bahkan, ya, nanti ada juga dalam informasi, dalam literatur disebutkan bahwa ada sahabat-sahabat yang waktu hijrah itu dihalangi oleh keluarganya, digandoli oleh keluarganya, diberati oleh keluarganya. Ya, ada yang tetap pergi, ada juga yang membatalkan. Ya, apa itu maknanya? Ini memang peristiwa yang luar biasa bersejarahnya, hijrah. Ya, perintah hijrah ini, ya, luar biasa. Kita pernah membicarakan soal hijrah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu istimewa dikelilingi oleh orang-orang hebat, ya, sebetulnya kadang, ya, orang ini mula-mulanya adalah orang-orang biasa, tapi karena dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah misalkan orang biasa pada masa, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau, ya, hidup, ya, di emperan masjid,
atau yang populer sebagai Ashabus Suffah, orang yang tinggal dan menetap di emperan masjid, jumlahnya sekitar 80-120-an, kurang lebih segitu, tidak pernah lebih dari 120-an. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah orang biasa, tapi kemudian karena tiap hari ya berinteraksi dengan Rasulullah SAW, mencatat, merekam, menghafalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilihat, ya, apa yang dilakukan dari Rasulullah SAW, ya, direkam semua ya, dalam rekaman Abu Hurairah. Kelak di kemudian hari, Abu Hurairah kemudian menjadi seorang al-muktsirin fi riwayah, salah satu orang yang paling banyak periwayatan hadisnya, maka dia istimewa. Ya, nama Abu Hurairah itu paling sering disebut dalam konteks pembicaraan soal hadis. Orang biasa, orang ya awamnya, bukan elitnya, tapi gara-gara tekun, rajin, ya mengikuti Rasulullah SAW kemanapun pergi, maka Abu Hurairah menjadi orang yang istimewa. Nah ini, ya gara-gara hijrah ini, nanti juga Rasulullah SAW berhasil ya menarik ya secara perlahan-lahan. Kan awal-awal itu 7-20 orang yang rombongan pertama yang ke Madinah ya. Jangan sampai membayangkan bahwa langsung bedor desa begitu, tidak, sedikit-sedikit masuknya, keluarnya ya, hijrahnya ya Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabat terdekatnya ya bergerak ke Madinah itu tidak bersama-sama, sedikit-sedikit, sembunyi-sembunyi banget. Kenapa? Karena sudah banyak ancaman ya, yang disampaikan, yang diberikan ya oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya yang kemudian kita kenal sebagai sahabat. Nah nanti dalam perjalanannya ya, orang-orang yang dari wilayah yang lain di Jazirah Arab, tidak hanya dari Mekah, dari Taif, ya, dari wilayah yang lain, ya, sampai kemudian nanti dari Syria, dari Yaman, ya, datang ke Madinah untuk hidup bersama-sama Rasulullah SAW, belajar langsung dengan Rasulullah SAW, ya, bahkan banyak yang dari tempat yang sangat jauh. Siapa misalkan Salman Al Farisi? Salman Al Farisi, orang Parsi, jauh Parsi. Salman Al Farisi adalah kelahiran Khurasan. Khurasan itu sekarang posisinya di Irak, nempel dengan Uzbekistan. Ya. Dia hidup ya, maaf, lahir tahun 568 Masehi. Dan rela meninggalkan Parsi karena mendengar ada nabi yang disebut-sebut oleh pemuka agamanya. Nah, rela meninggalkan keluarganya ya, demi bertemu dengan nabi yang sering disebut-sebut di dalam kitab suci yang dipelajarinya. Pergi dari Khurasan dalam perjalanan yang jauh untuk muasyar, untuk bersama-sama dengan Rasulullah SAW, bersama para sahabat yang lain, untuk melihat bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Datang jauh-jauh, Parsi, dari Parsi jauh sekali ya. Selain Salman Al-Farisi, kita kenal juga nama Suhaib. Sahabat Suhaib ini tidak populer, tapi sering disebut di dalam hadis. Suhaib ini orang dari Romawi Timur, sekarang sekitar Turki ya. Maka Suhaib namanya disebutkan Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi Timur dari Turki. Dia pergi meninggalkan kampung halamannya untuk kemudian muasyarah bersama Rasulullah SAW, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mengikuti ya, ajaran Rasulullah SAW, berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW bersama orang-orang terdekat. Bahkan nanti ya dalam Rasulullah SAW ketika berkirim surat kepada Mukawqis, Raja Mesir, yang diharapkan juga ya untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mukawqis kepada Rasulullah SAW. Siapa itu namanya? Namanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu Koptik, orang Kristen Koptik sebetulnya ya. Dari Koptik, Egypt, ya dari Mesir sebetulnya ya. Dia, kalau nanti dalam beberapa riwayat disebutkan, ada beberapa pendapat sebetulnya, ada yang mengatakan Maria adalah Buddha ya,
dalam bahasa, kalau dalam sistem kerajaan kasarnya disebut selirnya Rasulullah SAW, artinya tidak pernah terjadi pernikahan dengan Rasulullah SAW, dimungkinkan saat itu karena masih ada sistem perbudakan. Dihadiahkan oleh Raja Mukulkis kepada Rasulullah SAW sebagai budak perempuan. Tapi ada juga riwayat yang menyatakan bahwa, atau pendapat yang menyatakan bahwa Maria itu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Maria juga di antara ya, istri Rasulullah Sallam. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa Maria adalah istri Rasulullah Sallam, itu di antara yang cantik, yang disebut-sebutkan yang cantik dan dicemburui oleh istri yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tadi sudah melihat bagaimana ya, para sahabat ya, punya andil besar dalam kita mendapatkan informasi tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Al-Quran. Bahkan kalau tidak ada sahabat, selesai, terputus informasi. Andaikan para sahabat itu ya meninggal dalam peperangan semua, katakan selesai, kita tidak akan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian katakan andaikan tadi kalau para sahabat menyembunyikan ilmu pengetahuan ya, yang didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita juga selesai, tidak mendapatkan informasi apa-apa. Ya, andaikan juga para sahabat terkait dengan Al-Quran, kan dulu dalam beberapa peperangan terakhir itu banyak sahabat yang terbunuh, ya gugur maksud saya, gugur dalam medan perang, ya yang kemudian disitulah ya sahabat-sahabat elit Umar atas prakarsa dan inisiatif Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang beliau kemudian ya membuat satu terobosan, bagaimana ya kalau semakin banyak yang gugur, orang-orang yang hafal Quran yang gugur, ya tidak ada inisiatif baru, tidak ada terobosan baru, bisa-bisa ya, apa yang didapat oleh para sahabat itu ya kita tidak dengar lagi. Al-Quran yang diterima oleh para sahabat yang masih tersimpan dalam dada para sahabat karena dihafal, atau yang tertulis secara terpisah-pisah, terpecah-pecah ya, dalam pelepah kurma ya, dalam apa kulit-kulit ya, itu hilang. Terus yang hafal Quran ya banyak yang meninggal, tidak melakukan terobosan baru. Para sahabat itu tidak melakukan terobosan baru atas prakarsa Umar ya, waktu itu adalah khalifahnya, waktu itu adalah Abu Bakar ya. Tapi baru terrealisir nanti pada masa Utsman ya. Tapi prakarsa itu sudah ada pada masa Abu Bakar. Tapi ya begitu, kebaikan itu, prakarsa kebaikan, kalaupun saat ini tidak bisa langsung ya kita eksekusi, biarkanlah generasi berikutnya yang mengeksekusi. Tapi prakarsa kebaikan itu harus dimulai, harus dimulai. Masjid ini juga, saya pernah mendapatkan informasi dulunya musola yang kecil, tapi kemudian ada yang ya memikirkan bagaimana mengembangkan masjid ini. Ya, alhamdulillah sekarang katanya jauh lebih berkembang daripada waktu masih menjadi musola. Harus ada yang memprakarsai kebaikan. Ya. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsana al mubtadi, dalam pepatah Arab begitu. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsana al mubtadi. Istimewa aja itu bagi orang-orang yang awal, yang memulai, yang memprakarsai. Dia pasti akan disebut-sebut namanya meskipun dia tidak melakukan sesuatu. Ya. Tapi prakarsanya, inisiatifnya, gagasannya, idenya penting. Ya, dicatat. Ya, penting disampaikan untuk diketahui oleh banyak orang. Supaya jangan-jangan ada salah satu dari orang yang mendengarkannya itu ya, yang bisa mengeksekusi. Jangan-jangan ya, salah satu dari orang yang membaca apa yang kita pikirkan, yang menjadi gagasan kita, yang menjadi pikiran kita, yang menjadi inisiatif kita, itu dilakukan oleh orang-orang yang membaca apa yang kita tulis. Al-fadlu lil-mubtadi wa in ahsana al-mubtadi. Meskipun yang melakukan kebaikan itu adalah orang-orang belakangan, yang mewujudkan, merealisasikan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi ide kita itu orang belakangan. Maka ada istilahnya ya,
Para sahabat itu dijulukinya juga sebagai as-sabiquna al-awwalun. As-sabiquna al-awwal. Mereka adalah orang-orang awal, orang-orang yang paling awal. Sabiqun, orang-orang yang paling awal yang menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mendengar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengimani pertama kali atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka disebutnya sebagai as-sabiqun al-awwal. Meskipun nanti prakarsa-prakarsa besar yang pengembangan, yang bentuk inovasi itu belakangan, ya, setelah, ya, pasca generasi sahabat. Kan generasi sahabat itu setelahnya adalah generasi tabi'in. Generasi tabi'in lanjutannya adalah generasi tabi'ut tabi'in. Generasi tabi'ut tabi'in setelahnya adalah generasi tabi'ut tabi'in. Ya, terus, ya. Dan puncak, ya, ilmu pengetahuan itu, ya, abad 2 dalam Islam. Abad 2, ya, Hijriah, itu puncak tadwin, ya, meskipun sudah dimulai abad 1, tapi puncak besar-besarnya itu abad 2 sampai abad 4. Itu dalam dunia Islam, ya, kodifikasi ilmu pengetahuan itu dilakukan pada abad itu. Perlu juga difahami oleh kita semua bahwa ilmu tafsir itu belum ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu hadis juga belum ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu fikih belum ada juga pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sirah nabawiyah yang kita pelajari ini juga belum ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan oleh orang-orang belakang, ya. Pada abad 2, abad 3, abad 4 itu tadwin itu terjadinya pada masa. Ilmu qiraah, ya, cara membaca, ya, tajwid, tartil, ya, itu juga belum ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirumuskannya belakang, bahkan ilmu kaidah bahasa Arab yang kita kenal sebagai nahwu, yang kita kenal sebagai sorof, itu juga belum ada. Itu belakangan baru muncul, ya. Ketika nanti ada orang namanya Al-Khalil Al-Farahidi, Imam Al-Khalil Al-Farahidi, ada Imam Sibawaih namanya, yang merumuskan, ya, menggali, ya, tata bahasa Arab yang dia lihat dari Al-Qur'an, yang dia lihat dari hadis, yang dilihat dari syair-syair Arab. Maka kita berhutang pada orang-orang yang memprakarsai, punya inisiatif, ya, untuk mengembangkan, ya, agama ini menjadi lebih baik, termasuk yang tadi, mushaf. Ya, mushaf itu prakarsa, ya, para sahabat awal. Zaman Rasulullah SAW, mushaf tidak ada. Andai para sahabat awal ini tidak melakukan prakarsa untuk membuat mushaf, kita tentu sampai hari ini tidak bisa menikmati. Kita bisa membaca Al-Quran dari mushaf. Mungkin belajarnya kita safari, talaqqi, ya, oral, ya, dari lisan ke lisan. Tidak ada yang bentuk yang tertulis. Hadis juga, kalau para sahabat tidak mencatat hadis dari Rasulullah SAW, kita tidak akan dapatkan informasi dalam bentuk yang tertulis dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini saya ulang sekali lagi, al-fadlu lil-mubtadi wa in ahsana al-mubtadi. Ini masjid ini, siapa yang memprakarsai saya untuk menjadi masjid, Allah selalu berikan pahala untuk yang bersangkutan. Banyak orang yang berjamaah di sini, pahala itu mengalir pada yang bersangkutan. Kita yang membangun, memakmurkan, ya, terus menjaga keberlangsungan, ya, masjid, jamaah, dan kegiatan yang ada di masjid ini, insyaallah Allah berikan anugerah, karunia, nikmat, rezeki, ya, kebaikan-kebaikan pada kita, kepada anak-anak kita, dan kepada keturunan-keturunan kita. Percayalah kalau kita, ya, membantu masjid, membantu kebaikan, membantu pendidikan, ya, itu kembalinya pada kita. Clear itu kembalinya pada kita. Al-Quran ayatnya jelas, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, kalau kita berbuat baik, kembalinya pada diri kita pasti itu. Ya, man bana lillahi masjidan bana Allahu baitan lahu fil jannah. Orang yang membangun, ya, rumah, ya, untuk masjid, ya, dia mendirikan, memakmurkan, nanti Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Begitu juga sebaliknya, wa in asatum
falaha. Kalau kita berbuat keburukan, itu juga kembali kepada kita, cepat atau lambat. Kita membuat kerusakan, membuat sesuatu yang tidak nyaman, kembalinya pada diri kita juga. Kalau tidak, karena kita ya nanti ya kehidupan ya anak-anak kita, keluarga kita, kalau dia tidak memperbaiki diri, tidak mengembangkan ya, tidak mendekatkan diri kepada kebaikan, ya nanti efeknya juga akan dirasakan oleh anak-anak. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, atas segala kelebihan-kelebihan para sahabat itu, kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah punya kaidah, as-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat itu kita harus yakini keadilan. Kenapa begitu? Karena kalau kita kemudian mengingkari keadilan sahabat itu, artinya kita ya tidak mempercayai informasi-informasi yang dikirimkan oleh para sahabat. Padahal Al-Qur'an yang kita baca sekarang itu ada andil, ada peran para sahabat. Kalau kita tidak mempercayai keadilan para sahabat itu, artinya kita tidak mempercayai hadis-hadis yang kita terima sampai hari ini, meskipun hadis itu adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Kenapa? Riwayat Imam Al-Bukhari itu tetap ada perawi sahabatnya. Karena kalau tidak ada perawi sahabatnya, berarti ada yang terputus. Kalau ada yang terputus, diragukan kesahihannya. Maka kita clear mazhab ahli hadis yang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa as-sahabah kulluhum udul, semua sahabat harus kita yakini keadilannya. Nah, Imam Al-Ghazali tadi punya sikap, kalau terkait dengan sahabat selesai, berhenti, tutup mulutnya ya, jangan mengkritik, apalagi sampai mencaci maki. Kenapa? Ada orang yang mencaci maki, ada kelompok yang mencaci maki sahabat itu ada ya, karena mereka menarik ya benang sampai ke masa di mana para sahabat sempat berkonflik, karena ada yang pro Ali, ada yang pro Muawiyah, ya nanti sampai panjang sejarahnya, ini sampai panjang konfliknya sampai berdarah-darah, ya nanti pada peristiwa Karbala misalkan ditarik-tarik lagi, ya padahal kita semua tidak mengetahui apa yang sebetulnya terjadi. Kita hanya tahu itu dari lembaran-lembaran yang ditulis orang yang mungkin juga ada kepentingannya. Beberapa waktu yang lalu di medsos ada tayangan yang cukup menarik sekali, ya, yang di situ digambarkan bagaimana posisi Imam Al-Ghazali dalam konflik yang terjadi pada waktu beliau masih hidup, ya, terkait dengan kelompok Syiah dan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kelompok Sunni dan kelompok Syiah yang berkonflik gara-gara peristiwa Karbala. Mereka mau berperang, Imam Al-Ghazali pun dalam posisi di tengah, ya, karena diutus oleh penguasa, karena penguasa tidak sanggup lagi ya menengahi konflik ini, Imam Al-Ghazali turun ke medan perang. Tujuannya bukan untuk ikut berperang, karena itu sesama saudara muslim, sama-sama orang yang beragama dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali berada di tengah ya, ini juga memang ada dalam literatur-literatur menjelaskan bahwa bagaimana posisi Imam Al-Ghazali ya, menengahi konflik-konflik yang terjadi pada masanya yang berhubungan dengan hal fitnah. Kata Imam Al-Ghazali, apakah kamu melihat langsung ya, bahwa Muawiyah yang membunuh anaknya Ali bin Abi Thalib? Apakah kamu melihat langsung bahwa anaknya Muawiyah yang memerintahkan untuk memenggal kepalanya anaknya Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib, Huzair? Enggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena mereka membaca itu atas sentimen yang dikembangkan oleh orang-orang belakangan. Ya. Lalu kemudian digodok terus, digoreng terus, ya. Sampai kemudian ya konflik itu terus berkepanjangan. Dari peristiwa itu Imam Al-Ghazali akhirnya berhasil ya, menggagalkan perang yang terjadi gara-gara ya, itu menarik peristiwa di masa lalu untuk kemudian dihadirkan di masa kini dan mengekalkan konflik di antara kita, persaudaraan ya, kita sesama umat Islam itu seringkali ya, memang ya,
terjadi gara-gara peristiwa-peristiwa yang ada di masa lalu yang sebetulnya murni. Ya. Ada yang urusan politik, ada yang perlu urusan ijtihadiyah. Yang kemudian kalau itu terkait dengan konflik, mestinya kita harus akhir. Tidak usah disebut-sebut. Yang kita perlu sebut, yang kita perlu sampaikan adalah bagaimana para sahabat mengembangkan agama ini. Bagaimana orang-orang setelah sahabat mengembangkan, terus mengembangkan agama ini. Di tengah kekurangan. Para sahabat hidup bukan berkecukupan. Mereka hijrah bukan dalam posisi kaya raya. Ya, seperti kita kalau pindah depositonya banyak, ya meninggalkan rumah sebelumnya sudah ada rumah berikutnya, ya sudah ada yang menjadi ya mobil dan seterusnya. Kita kalau hijrah ya sudah siap semuanya. Para sahabat saat itu nggak punya apa-apa. Ketika berperang perbekalannya juga seadanya, logistiknya ditopang oleh sahabat-sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu yang menopang logistiknya. Nah, di situ salah satu juga betapa luar biasanya Rasulullah SAW membagikan tugas, membagikan peran kepada para sahabat. Ya, Umar ya diberi tugas oleh Rasulullah SAW untuk ya, menjadi orang yang paling ditakuti musuh-musuh. Abu Bakar orang yang meredam, ya orang yang bijaksana. Ya, Utsman kekayaannya ya diberi peran oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kekayaan ini ya bisa membantu. Ya. Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Ali bin Abi Thalib diberi peran intelektualismenya, ya, keilmuannya. Maka ada riwayat yang menyebut ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotanya ilmu jelas. Semua ilmu pengetahuan dalam dunia Islam semua bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali babu, Ali itu adalah pintunya. Ya, maka nanti dalam tradisi ya intelektualisme Islam, ya kearifan, kebijaksanaan itu banyak juga ya yang berasal dari Ali bin Abi Thalib. Ya, dalam tradisi Syiah ada kitab yang khusus menghimpun ya kitab apa? Makalah-makalah, pendapat-pendapat, ucapan Sayyidina Ali yang terkait dengan kebijaksanaan, kebijakan ya Ali dalam menyikapi berbagai persoalan. Nah ini yang menarik sekali bagaimana Rasulullah SAW ya membagikan peran, membagikan tugas kepada orang-orang yang terpilih. Bahkan ketika para sahabat yang tidak berpunya dalam tanda kutip protes kepada Rasulullah SAW, ya Rasul enak sekali orang-orang yang kaya itu bisa membiayai ya orang untuk berperang, bisa membiayai orang-orang miskin, bisa membiayai ya orang-orang yang terlantar. Ya. Rasulullah SAW dengan sangat bijak menenangkan orang-orang sahabat-sahabat yang tidak berpunya, tenang. Ya. Kamu yang tidak berpunya, kata Rasulullah SAW, nanti lebih ringan hisab. Ya. Ini dalam satu riwayat disebutkan selisih antara orang kaya dengan orang miskin hisabnya itu 500 tahun. Berarti yang lebih dulu dihisab yang mana? Yang paling cepat, ya. Yang paling cepat. Nah, maka ya, jangan terlalu kaya, yang cukup aja. Ya, cukup buat beli apartemen, cukup buat beli rumah, cukup. Tapi jangan berlebihan. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya itu sebetulnya ya menjadi penenang, penenteram bagi para sahabat yang tidak terlalu berkecukupan harta. Bahkan nanti ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa ya yang paling baik itu adalah orang-orang yang perutnya tidak buncit. Itu bukan melarang orang gemuk, bukan melarang orang yang berlebihan makannya. Kenapa? Lihat dong kanan kirinya, jangan sampai kita kenyang. Kita berkecukupan, kanan kiri kita tidak bisa makan. Kita sudah bisa makan untuk 1 tahun, kanan kiri kita malam itu saja tidak ada lauk yang bisa dimakan. Itu yang disampaikan. Jangan kemudian, nah ini yang beredar di media sosial justru larangan perut. Nah itu ya. Nah kalau memang fisiknya begitu ya, saya
Gara-gara itu saya ada pertanyaan, dapat pertanyaan juga di WA, Ustaz ini maksudnya apa ya Ustaz? Saya ini dari lahir memang bentuknya seperti ini, apakah saya tidak disukai oleh Rasulullah SAW atau dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan ya, itu orang-orang yang berlebihan makanya melupakan kanan kirinya. Caranya begitu Rasulullah SAW mendidik, membangun, ya, memberi kepercayaan diri, memberi kehormatan pada orang-orang yang diajari oleh Rasulullah SAW, yang hidup bersama Rasulullah SAW. Sebagai akhir barangkali yang ingin disampaikan kepada pada kesempatan ini adalah ada surah Al-Hasyr ayat 8 sampai ayat 9 itu menggambarkan dengan lengkap ya bagaimana ya sahabat Rasulullah SAW hidup ya, bagaimana sahabat-sahabat ini ya berinteraksi dengan Rasulullah SAW ya, kekuatan, keistimewaan, kehebatan sahabat Rasulullah SAW yang digambarkan ya, dengan sempurna dan ringkas dalam dua ayat ini. Ayat 8 itu tentang sahabat Muhajirin. Ayat 9 itu tentang sahabat Ansar. Ya, dua-duanya diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Rasul menyebut sahabat Muhajirin bukan dalam konteks merendahkan sahabat Ansar. Rasul menyebut sahabat Ansar bukan dalam konteks merendahkan sahabat Muhajirin. Diberikan ruang yang sama. Apa namanya? Rasul menyebut sahabat Muhajirin untuk memberikan ya kebanggaan tanpa merendahkan sahabat yang lain. Bahkan ya amal-amal yang kecil saja oleh Rasulullah SAW ya, diapresiasi. Konteksnya ketika menyebut Muhajirin, Rasulullah SAW mengapresiasi. Menyebut Ansar, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sahabat Ansar. Mari kita lihat ayatnya. Ini yang barangkali penting menjadi wawasan bagi kita pada kesempatan hari ini, pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يا وأموالهم يا يبتغون فضلا من الله ورضوان. Ayat ini bicara soal rampasan perang. Rampasan perang itu kata Rasulullah SAW ya yang dikekalkan dalam surah Al-Hasr ayat 8-9 ini ya diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan sahabat Muhajirin. Siapa sahabat Muhajirin? Alladzina ya akhraju ya sedih. Akhraju min diyarihim yang jadi saya karena tidak ada harokatnya. Alladzina akhraju min diyarihim yang mereka keluar dari kampung halamannya, meninggalkan kampung halaman. Mereka miskin, bukan kaya. Nanti dijelaskan ya, mereka ini adalah orang-orang fakir yang bukan karena betul-betul fakir, karena meninggalkan kampung halamannya dalam kondisi sembunyi-sembunyi, karena mereka diintai, diincar, diancam oleh orang-orang kafir Quraisy itu, akhirnya meninggalkan kampung halamannya, ya mengorbankan wangkuali harta yang mereka punya untuk hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka cari? Ya betulnya fadlan minallah wa ridwana. Yang dicari adalah anugerah karunia Allah Subhanahu Wa Taala dan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kalau bisa yang kita cari fadlan minallah wa ridwana anugerah karunia itu target kita, itu obsesi kita, itu ambisi kita. Yang kita cari adalah fadlan minallah wa ridwana dan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu menyebut di majelis-majelis saya, pokoknya kalau kita sudah berumur 40 tahun diberikan Allah Subhanahu Wa Taala di umur 40 tahun itu adalah usia kenabian. Saat umurnya sudah 40 tahun, mendekatlah pada Allah. Perbanyaklah memikirkan akhirat. Dunianya boleh, tapi dalam porsi yang lebih kecil daripada akhirat. Kalau sudah 40, kalau sudah 50 tahun harus lebih besar lagi. Kalau sudah 60 tahun harus lebih besar lagi. Ya. Kalau lebih dari 60 tahun itu sudah ya, melampaui usia Nabi dan itu adalah bonus yang harusnya kita sadari bahwa ya di usia yang melebihi usia Nabi itu ya, sebetulnya kita diberi kesempatan yang luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menautkan hati kita di masjid Allah, di majelis-majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
kita nggak tahu kapan kita akan lepas. Karena kita mempersiapkan sebanyak-banyak yang bisa kita persiapkan. Saya dengan berat hati saya sering kritik juga ke ustadz-ustadz yang sering menggambarkan tentang hari kiamat, ya, menggambarkan situasi hari kiamat, tanda-tandanya, tapi kadang lupa, ya, mengingatkan bagian yang terpenting tentang tanda-tanda hari kiamat itu adalah bukan tanda-tandanya yang kita harus tahu, tapi persiapan untuk menghadapi kiamat. Dan saya sebutkan kiamat paling kecil adalah kematian. Kita semua belum tentu ketemu kiamat, tapi kematian kita semua pasti ketemu. Maka kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian itu menjadi penasehat bagi kita. Ya, apapun anak kita, kayak anak saya sudah ada yang meninggal. Ya, anak yang baru lahir bisa meninggal. Ya, orang yang tidak sakit bisa meninggal. Ya, orang yang bukan sehat, yang kita tahu, ya, menjaga kesehatan, olahraga aja, meninggal. Apa itu artinya? Kematian itu pasti, tapi kita sering ingkar. Kematian itu pasti datang, tapi kita seolah-olah ingin menolak. Nah, itu yang penting. Siap atau tidak? Ya, kiamat belum tentu, tapi belum tentu maksudnya kitanya ketemu dengan kiamat. Kalau kiamatnya pasti terjadi, tapi kita belum tentu ketemu. Jangan-jangan kita duluan. Tapi kematian pasti. Maka mari kita cari fadlul Allah, anugerah karunia dari Allah SWT. Bentuknya apa? Kita bisanya dengan bersedekah. Kita bisanya rajin di masjid, lakukan dengan rajin di masjid. Kita sholat berjamaah dengan istiqomah selalu di masjid sholatnya. Ya, kita membantu anak-anak yatim, lakukan itu. Jangan-jangan di situ ampunan Allah SWT kita dapat. Jangan-jangan di situ anugerah dari Allah SWT kita dapat. Waridwana, keriduan Allah penting sekali. Ya. Karena nanti, ya, meskipun ini adalah makalah, ya, pendapat para ulama dulu, Rabi'ah al-Adawiyah pernah mengatakan bahwa ini ulama perempuan yang sangat disegani, bahkan Al-Hasan al-Basri, ya, ulama era tabi'in paling ternama hormat kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah pernah mengatakan, andaikan aku masuk neraka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ridho padaku, itu lebih aku pilih daripada aku masuk surga tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho padaku. Meskipun ini pasti permainan bahas, ya kan? Arti permainan bahas, enggak mungkin kalau Allah ridho dimasukkan neraka, enggak mungkin. Ya. Nah, ini kayak Abu Nawas dalam syair, "Ilahi las tulil firdausi ahla wa la aqul 'ala naril jahim." Itu, ya Allah, saya ini bukan ahli surga. Tapi saya enggak kuat kalau di neraka. Apa maksudnya? Masukkan saya ke surga, ya Allah. Kasarnya, caranya gitu. Ya, ada dalam satu riwayat juga ada seorang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ya, atau dalam satu literatur disebutkan bahwa, ya Allah, saya ini sudah beribadah, masa iya saya masuk neraka? Dalam riwayat itu disebutkan Allah tersenyum. Ya sudah, saya masukkan ke surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Mungkin ibadahnya nggak terlalu keren, ya. Mungkin tahajudnya ya jarang-jarang, ya. Bukan kayak orang-orang zaman dulu tahajudnya 100 rakaat, ya. Ulama-ulama dulu tahajudnya 100 rakaat. Meskipun Rasulullah SAW cuma 11, ya. Tapi para ulama yang lebih dari Rasulullah SAW menjawabnya begitu. Itu kan Rasulullah. Yang sebetulnya tidak butuh tahajud saja sudah pasti masuk surga, ya. Kalau saya kan belum tentu diterima tahajudnya, bukan saya tahajudnya diperbanyak sampai sekarang. Mungkin kita tidak termasuk yang itu, tapi ya, Allah Subhanahu Wa Taala ridho terhadap apa yang kita lakukan. Ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang prinsip. Apa yang mau kita tinggalkan lagi? Apa yang mau kita cari lagi? Enggak ada. Selesai, kalau cukup untuk dipakai makan sudah selesai. Anak-anak kita bisa sekolah, bisa ya hidup mandiri, sudah selesai. Ya, kita harus kejar sekarang bagaimana kita mendapatkan fadlan min Allah wa ridwan. Kewajiban kita tunaikan sebagai orang tua, sebagai suami, ya, sebagai istri, sebagai ibu, ya. Selebihnya kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam melaksanakan kewajiban kita kepada keluarga kita juga cari keriduan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang juga menjadi bagian penting. Wa yansurunallaha
wa rasulahu ulaika hum shadiqun. Mereka ini adalah orang-orang yang menolong Allah dan Rasul. Allah tidak butuh ditolong. Allah memang tidak butuh dibela. Tapi kita butuh membela, kita butuh menolong agama Allah. Kalau tidak ada yang membela agama Allah, tidak ada yang menolong agama Allah, semuanya cuek, semua acuh tak acuh terhadap agama Allah, diapain aja, ya kita diem aja, ya sudah, ya selesai. Apa yang terjadi di Spanyol bisa terjadi di sini, ya. Maka yang suruh dong, apa yang bisa kita tolong terhadap agama Allah? Kalau bisa dengan harta kita berikan, kalau bisa dengan tenaga kita bisa berikan, kalau bisa dengan pikiran kita berikan dengan pikiran, kalau tidak bisa semua, jangan sampai tidak sama sekali. Sekurang-kurangnya kita menolong agama Allah dengan doa. Ya, Allah mansur man sadin, wahdul man qadala muslimin, ya Allah, bantu orang-orang yang membantu agama Allah dan rendahkan, hinakan orang-orang yang menghinakan agama Allah. Itu doa yang kita. Allahumma ahli kalimataka ila yaumiddin, di berbagai belahan dunia yang lain masih ada saudara-saudara kita yang dalam kondisi kesulitan. Tapi jangan kemudian ya di sini ngajaknya perang gitu. Di Indonesia ini negara damai, ya jangan kemudian. Saya kemarin juga bertemu salah satu napi teroris di salah satu lapas. Untuk saya berdiskusi dengan yang bersangkutan bagaimana dia memahami ayat-ayat jihad itu. Ya, ada beberapa ayat yang akhirnya terjadi perdebatan yang agak serius. Ya, bagaimana cara memahami ayat itu? Ayat-ayat itu situasinya dalam situasi perang. Para ulama itu clear, tidak boleh bom bunuh diri, itu clear, tidak boleh, dan syaratnya berat sekali. Ya, maka yang di Tamrin, di Kuningan yang pernah terjadi itu salah satu pelakunya yang saya kemarin temui itu, ya mereka juga ya akhirnya memahami bahwa itu tidak dibenarkan secara syar'i, karena Indonesia ini negara damai, darul amin. Nah ini, yang suruh Allah wa rasulahu, bagaimana mengembangkan ya, orang bisa memahami hadis, orang bisa mengerti ajaran Rasulullah, ulaika hum shadiqun, mereka lah adalah orang-orang yang benar. Siapa itu? Sahabat Muhajirin. Yang berikutnya ini sahabat Ansar, terakhir sampai di penghujung ayat ini insyaallah kita selesai. Walladzina tabawwa'u ad-dara ya wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, ya mereka orang-orang yang punya rumah, yang menyiapkan rumah, ya wal imana, karena mereka juga punya keimanan, ya min qablihim, sebelum orang-orang muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka menyukai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Sahabat Ansar itu menyambut ya kedatangan sahabat muhajirin. Mereka tidak pernah, nanti ada penjelasan-penjelasan juga yang menyebutkan bahwa sahabat Ansar itu tidak pernah hitung-hitung. Di ayat yang lain digambarkan punya dua rumah, satu diberikan. Ya, punya harta apa misalkan dua, satu diberikan. Bahkan punya dua istri, satu diberikan kepada yang lain. Itu luar biasa. Itu Madinah. Salah satu kehebatan Madinah itu di situ, orang-orang yang luar biasa. Saya pribadi juga pernah punya pengalaman luar biasa di Madinah. Satu saja yang ingin saya sampaikan untuk kemudian membuat kita perlu hati-hati kalau di Madinah. Istri saya waktu di Madinah itu, waktu mau belanja di salah satu toko di situ, tiba-tiba si tukang tokonya ini, saya tidak tahu pemiliknya atau karyawannya, kayaknya pemiliknya, dia mengatakan, ibu hamil. Tapi istri saya merasa tidak, karena apa, baru saja apa, ada masalah di rahimnya. Dia mengatakan, ibu hamil. Enggak, saya enggak hamil, kata istri. Dia ngomong lagi, ibu hamil. Enggak, saya enggak hamil. Ibu hamil, dia sampai kayak membentak gitu. Amin kita. Padahal belum ada tanda-tanda kan. Pulang ke rumah, ya sudah di pas di rumah diperiksa. Hah? Luar biasa kan. Mereka mendapatkan jejak-jejak ya peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karunia berkah ya. Maka kalau kita diberi kesempatan untuk di sana baik untuk haji maupun umroh,
harus dijaga sikapnya, harus hati-hati dalam berucap, ya, doa dibanyaki, ya, apapun yang positif dari orang lain kita aminkan, ya, didoakan oleh orang lain. Nah, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah. Maka ya ini juga ada keberhasilan Rasulullah SAW dalam mu'ahad, dalam mempersaudarakan, ya, sahabat muhajirin dengan sahabat ansar. Nah ini juga wala yajiduna fi sudurihim hajatan, mereka tidak menemukan di dada mereka, di hati mereka butuh embel-embel, butuh ada kepentingan tertentu terselubung dalam membantu orang lain. Kita kadang bantu orang lain tapi ada kepentingannya. Ini disebutkan di situ, sahabat Ansor ini tidak punya kepentingan apapun, los saja, dia kasih aja, apapun yang bisa membantu sahabat Muhammad dia berikan. Ya, nggak butuh apa-apa, nggak butuh embel-embel, nggak butuh ya sesuatu yang kira-kira ada dampak positifnya pada dia, enggak. Ya, kenapa? Inilah keberhasilan Rasulullah SAW yang meyakinkan, membina, mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, ya, yang diberikan kepada sahabat Muhajirin, ya, sahabat Ansar tidak pernah hitung-hitungan, tidak pernah ya minta ini minta itu, ya, bahkan di kepalanya saja tidak ada itu, ya, keinginan lain selain demi mencari fadl min Allah wa ridwan, karunia dari Allah dan ridwan. Wahyuthiruna ala anfusim walau kana bihim khasasa, mereka mau mengabaikan ego mereka demi apa? Untuk membantu orang lain meskipun mereka sendiri butuh. Sahabat Ansar itu bukan orang yang kaya raya berlebihan, bukan, ya mereka butuh tapi mereka rela memberikan itu karena ada orang yang datang jauh-jauh dari Mekah, ya saat itu jauh, ya sekarang aja juga masih jauh kan, 5 jam perjalanannya, ya, kalau pakai bus 5-7 jam, kalau pakai kereta bisa 3 jam, ya waktu itu kan pakai onta, ya, dan jalan kaki jauh sekali, ya. Mereka mengutamakan, mementingkan kebutuhan orang lain. Nah ini salah satu akhlak Islam adalah ihsan, ya. Kita kalau bisa, ya, kalau kita di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ada orang bawa 2 kurma, satunya diberikan kepada kita, padahal cuma 2 itu. Ada dia lagi dapat minum, kelihatan kita apa kayak haus, kering bibir kita, airnya dikasihkan ke kita. Itu mengamalkan ini. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Mementingkan orang lain bukan dirinya. Egoisme itu bukan akhlak Islam. Akhlak Islam itu altruisme, mementingkan orang lain. Ya. Melebihi diri kita, meskipun nanti dalam konteks berkeluarga kita utamakan keluarga kita dulu baru ke orang lain, tapi sewaktu-waktu kita utamakan kepentingan orang lain melebihi kepentingan kita. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, orang-orang yang dijaga dirinya dari pelit, dari bahil, itulah orang-orang yang muflih, orang yang bahagia. Orang yang pelit pasti bahagia hidup. Orang yang pelit, kebalikannya, orang yang tidak pelit ya pasti bahagia itu. Saya kalau melihat orang-orang yang punya usaha kuliner itu, yang ramai itu 2 cirinya, ya, yang enak masakannya, sama yang royal sama pelanggan, ya. Silakan diambil, silakan. Kalau dihitung semua sampai air putih aja dihitung, biasanya nggak datang lagi orang, ya. Itu 2, muflihun. Mereka adalah orang yang muflih, ya, orang yang beruntung. Pokoknya orang yang tidak pelit, ya, itu adalah orang yang beruntung. Nah, ini yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak. Ada satu kisah sebagai penutup pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Sahabat Jabir bin Abdullah suatu kali undang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk ajak makan dengan 2 orang sahabat yang lainnya yang tidak disebutkan namanya di riwayat itu. Kata sahabat Jabir, ya Rasul, boleh datang ke rumah ya Rasul. Ini juga acara Rasulullah SAW. Ada jam, kalau kita nanti ngundang jamaah di masjid, ayo makan di rumah, makan malam di rumah. Itu ajaran Rasulullah SAW, itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, kapan-kapan kita punya waktu, punya rezeki, ajak setelah sholat jamaah. Itu juga setelah sholat jamaah diajak untuk datang ke rumah Rasulullah SAW, ke rumah Jabir. Rasul diajak makan malam, ya, 3 orang karena istrinya masak ayam. Ya,
Rasul ya, yang diundang kan cuma tiga, tapi Rasul ngajak semua itu semestinya. Ayo, ini diajak makan nih sama Jabir. Kata Jabir, matilah. Ayam itu cuma cukup untuk tiga orang salahnya. Tapi Rasul ngajak semua. Pusing ya. Sampai ke rumah kan hampir beriringan dengan Rasulullah SAW. Dia masuk ke dalam rumah, ketemu istrinya. Ini Rasul kan saya ngajak makan nih, tiga orang. Ini yang datang serombongan, ini gimana ceritanya? Kan cuma ayam sepotong doang gitu. Ya. Apa kemudian yang terjadi? Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Ternyata ya, setelah tiga orang itu Rasul manggil 10 orang masuk. Ya. Itu makan semua. 10 keluar, masuk lagi 10 lagi. Makan semua sampai kenyang, sampai digambarkan dalam riwayat itu sampai selilitan katanya. Apa artinya kalau selilitan? Bukan suwiran ayamnya kan berarti banyak. Ya. Terus makan lagi sampai berombongan-rombongan bisa makan semua. Ya. Kata Rasulullah SAW, berkah. Ya, berkah. Ini berkahnya. Padahal itu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu mukjizat yang disebutkan dalam kitab-kitab tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanan yang sedikit bisa cukup untuk banyak orang. Ya. Tapi kalau sekarang ya jangan. Ada Rasulullah di rumah cuma adanya untuk 5 orang, yang jangan diajak semasjid nanti ya. Harus pesan GoFood atau apa itu lain ceritanya. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa amalkan, bisa kita tiru teladan kehidupan para sahabat ini, karena di dalam meniru dan meneladani kehidupan para sahabat, selain tadi bagian dari iman, juga kita mendapatkan keberkahan, orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir batin, kalau masih ada pertanyaan boleh, kalau tidak ada kita bisa. Kepada para jemaah sekalian yang ingin bertanya kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran. Nah, tapi saya ada yang tak mengirikan. Dan menambahkan juga. Yaitu kisahnya Abu Bakar, Usama dan Musa. Coba bertanya, siapa yang hari ini mengantar jenazah? Yang acung di mana Abu Bakar? Siapa yang sedekah? Abu Bakar lagi. Siapa yang nengok orang sakit? Abu Bakar lagi. Nah, ini dan intinya saya itu orang sebanyak itu akan nggak ada yang ini. Tapi saya yakin dan bersama mengamalkannya. Yang kedua mengenai Mu'az tadi. Mu'az bin Jabal. Ini saya dulu juga berlaku. Kalau imam itu mocon yang panjang-panjang itu jengkel. Ternyata saya baca jengkel iman baca panjang itu dosa. Nah, tapi anu saya ini karena takutnya kalau panjang-panjang itu namanya manusia biasa akhirnya ria, pintar moconnya api itu iman. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu mereka. Begini Bapak. Terima kasih pertanyaan yang perlu menjadi perenungan juga bagi kita. Saya ingin menjawab yang terakhir dulu. Jadi betul ya, dalam kisah Mu'adz itu Rasulullah SAW ada nasihatnya di penghujung riwayat itu. Ya, di belakangmu itu ada orang yang sakit, di belakangmu mungkin ada orang tua, di belakangmu mungkin ada orang yang punya kebutuhan. Jangan lama-lama. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Imam harus juga punya kesadaran bahwa dia di belakangnya itu ada penumpang, ya ada penumpang. Ya kayak kalau kita naik angkot lah, jangan terlalu ngebut, jangan terlalu lambat. Orang pasti kesal juga kalau terlalu lambat. Tapi terlalu ngebut juga bikin deg-degan juga. Kira-kira seperti itu. Jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Ada waktu kayak subuh misalnya. Subuh orang ingin menikmati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika salat dia ingin menyegarkan kembali ya, dapat mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang mungkin di luar itu mungkin apa kesempatannya tidak cukup waktunya ya, mendengar bacaan yang berbeda dari yang kita baca sehari-hari dalam salat-salat kita ya, kalau itu tidak ada masalah ya.
Tapi memang ada godaan-godaan soal riya itu juga sekarang juga menjadi diskusi di kalangan ulama-ulama kontemporer. Soal imam-imam masjid yang videoin saat dia jadi imam. Ada kan ya sekarang di YouTube kan banyak itu. Itu banyak sekarang ternyata jadi diskusi di kalangan ulama itu. Ada bahkan yang sampai melarang gitu. Karena godaan hati itu luar biasa sekali. Godaan hati itu luar biasa sekali. Bagi imam ya geser saja niatnya. Termasuk kita sebetulnya sebagai makmum kalau geser saja niatnya ya kita merasa diperhatikan oleh kanan kiri kita terus kita kusuk-kusukkan gitu padahal biasanya tidak begitu itu juga ada geseran hati juga. Maka ya di situ ya sebagai imam kita perlu kearifan ya. Kemarin juga di Masjid An-Nasr saya membahas tentang salah satu tanda cerdasnya ya seseorang yang ngerti agama itu dua. Pertama, ya dia kalau sholat panjang, kalau khutbah pendek. Bagaimana memahami ayat ini? Sholatnya panjang, jangan kepanjangan. Ya, tahu waktunya, tahu konteksnya, tahu situasinya. Ya, karena kadang orang memang sholat butuh. Ya kayak di Masjidil